Hasil Getafe versus Real Madrid skor 0-1. Real Madrid menghadapi Getafe pada pekan ke-8 La Liga musim 2022-2023 pada Minggu 9 Oktober 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Pada duel di Coliseum Alfonso Perez itu, Los Blancos meraih kemenangan dengan skor tipis 1-0. Gol semata wayang yang dicetak oleh Eder Militao di awal pertandingan sudah cukup untuk membawa Madrid dengan peluang poin penuh dari lawatan ke markas Getafe. Berkat hasil ini, Madrid ke puncak klasemen naik di La Liga dengan poin 22, sementara itu Getafe terpuruk di peringkat ke-16 dengan poin 7. Real Madrid membuka laga dengan langsung tampil agresif. Hasilnya, Los Blancos sudah bisa mencetak gol kala laga baru berjalan 3 menit. Madrid mencetak gol melalui Eder Militao, dia menjebol gawang Getafe dengan sundulan memanfaatkan umpan sepak pojok Luka Modric. Getafe hampir menyamakan kedudukan di menit ke-22. Sayangnya penyelesaian Fabrizio Aguileri tidak masih melenceng dari gawang Real Madrid. Menit ke-39 Rodrigo hampir mengadakan kedudukan, akan tetapi kiper Getafe masih bisa membaca tandukan pemain asal Brasil tersebut. Tak ada gol lagi yang tercipta hingga babak pertama berakhir. Madrid memasuki ruang ganti dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, Madrid hampir menambah keunggulan pada menit-menit awal. Sayang peluang yang didapat Rodrigo dan Luka Modric masih gagal membuahkan hasil. Rodrigo sempat menjebol gawang Getafe pada menit ke-57, namun gol tersebut tidak disahkan wasit karena Rodrigo sebelumnya berada dalam posisi offside. Federico Valverde punya peluang bagus pada menit ke-77, tapi sepakannya masih bisa diamankan kiper Getafe. Madrid gagal menambah gol di sisa waktu yang ada meski mendapatkan sejumlah peluang. Skor 1-0 untuk kemenangan Los Blancos pun menjadi hasil akhir di laga ini. Demi Piala Dunia, pemain tidak all out membela Real Madrid agar tidak cedera. Para pemain Real Madrid dikabarkan sengaja mengatur kebugaran mereka agar nanti bisa tampil maksimal di Piala Dunia 2022. Bahkan, ada pemain yang disebut meminta tidak diturunkan agar punya waktu istirahat demi mempersiapkan diri untuk perhelatan akbar 4 tahunan tersebut. Alhasil, mereka tidak benar-benar tampil maksimal membela Real Madrid karena khawatir mengalami cedera atau tidak bugar ketika nanti memperkuat timnas di Piala Dunia 2022 pada November mendatang. Saya rasa tidak, bantah pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti seperti dikutip Tribal Football. Saya sangat mengenal para pemain, katanya. Mereka sangat ingin bermain. Namun demikian, Ancelotti mengakui klub harus mengevaluasi dan mengelola tingkat kelelahan yang dialami para pemain. Real Madrid bermain setiap 3 hari sekali. Situasi tersebut menjadi semakin sulit karena pemain tidak benar-benar terbuka. Jika diminta untuk diturunkan, kata Ancelotti, selalu pemain menyatakan siap meski mungkin kondisinya mengalami kelelahan. Terkadang mereka tidak jujur sehingga akhirnya cedera. Saya lebih suka mereka jujur jika mereka lelah, kata Ancelotti, dan mereka mengatakan kepada saya bahwa mereka lebih suka berhenti. Ancelotti berikan pertahanan soal ini, pertahanan Real Madrid. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti membahas mengenai kesulitan lini pertahanannya dalam bertahan pada musim ini. Tidak luput dari perhatian bahwa Los Blancos sejauh ini juga sempurna dalam bertahan. Dari 11 pertandingan itu, mereka hanya mencatatkan clean sheet saat melawan Celtic, RB Leipzig, dan Inter Frankfurt di La Liga. Mereka belum bisa menahan gempuran lawannya. Ini adalah sesuatu yang ditanyakan kepada Carlo Ancelotti dalam konferensi pers pra-pertandingannya. Mereka berada di tangan untuk melaporkan jawabannya. Aspek pertahanan sangat penting dalam tim ini dan itu telah menjadi kunci sukses dan di mana kami harus lebih fokus. Untuk itu komitmen semua pihak menjadi penting. Memang benar, kami tidak selalu kompak dan kami kalah dalam duel ini. Ini bukan relaksasi, ini adalah hal-hal yang terjadi, katanya. Terkadang kami harus bertahan lebih baik, itulah pemikiran tim. Yang harus kami lakukan adalah bertahan dengan lebih baik. Manajer Italia itu juga ditanyai Madrid seperti apa yang dia tuju pada musim ini. Adalah apakah itu melibatkan tekanan tinggi? Madrid yang tidak memiliki identitas tunggal, itulah yang akan kita lihat. Ada pertandingan di mana menggunakan blok rendah dapat memberi Anda lebih banyak keuntungan. Ini akan menjadi musim dengan tidak hanya satu Madrid lanjutnya. Sejak musim ini, Real Madrid telah meningkatkan frekuensi tekanan dan ketinggian garis mereka dengan satu pengecualian. Melawan Atletico Madrid, Los Blancos memberi diri mereka lebih banyak ruang untuk bekerja. Menyambut rival sekota mereka itu membayar dividen ketika Fede Valverde mencetak gol kemenangan melalui serangan balik.
Man of the match Getafe versus Real Madrid, Eder Militao. Eder Militao layak terpilih sebagai pemain terbaik alias man of the match dalam duel Getafe versus Real Madrid pada pekan ke-8 La Liga 2022-2023. Madrid menantang tuan rumah Getafe di Coliseum Alfonso Perez pada Minggu 9 Oktober 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Pada laga tersebut, Los Blancos menang dengan skor tipis 1-0. Kemenangan Real Madrid tidak lepas dari performa apik Militao. Pemain belakang asal Brasil tersebut mencetak gol kemenangan untuk Los Blancos pada awal babak pertama. Berkat hasil ini, Madrid naik ke puncak klasemen La Liga dengan poin 22. Sementara itu, Getafe terpuruk di peringkat ke-16 dengan poin 7. Eder Militao dimainkan sejak menit awal dalam pertandingan melawan Getafe. Militao berduet dengan David Alaba di jantung pertama. Militao mencetak gol untuk Real Madrid di menit ketiga. Militao mencatatkan namanya di papan skor dengan sundulan setelah memanfaatkan umpan sepak pojok Luka Modric. Selain mencetak satu gol, Militao juga tampil cukup bagus saat bertahan. Dia memenangkan 4 duel area, melakukan 2 tackle bersih, 5 sapuan, dan 2 intercept.